Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel ini, kembali lagi bersama gua Ilham ya. Di video kali ini gua akan ngasih user experience gua terhadap ya, terhadap dompet ini yang sangat gokil ya, dari dinamikan supply setelah user experience gua selama 2 minggu setelah yang satu ini. Jadi ini adalah dompet dari dinamikan supply, yang dimana dompet ini adalah tipe Rainy ya, Rainy kayaknya Rainy Rainbow, Rainy. Ini sangatlah gokil ya untuk dompet sekecil ini, tapi muat kartu, bisa muat kartu 13 slot, dan ini menurut gue sangat luar biasa ya. Dan 13 slot dan di depannya juga ada slot buat kartu juga ya, bisa dilihat ya, slot buat kartu juga, dan dalam juga ada, ini bisa dimasukin di sini juga, 13 slot kartu. Dan yang gua demen di sini adalah ada yang namanya fitur rahasia ya. Di sini ada rahasia dari lubang rahasia. Ini ada buat nyimpen uang koin atau nyimpen apa, di sini bisa juga, dan ini menurut gue fitur yang sangat luar biasa ya. Dan ini bisa dikunci. Dikunci bisa ditutupin ya. Modelnya kayak tali gini, dan menurut gue ini gokil ya. 13 slot kartu, 2 slot uang, dan 1 slot uang buat rahasia ya, kantong rahasia, dan slot kartu yang ada di depan sini. Dan ini menurut gue gokil parah. Dan dari segi bahan ya, ini menurut gua gokil banget ya, bahannya bagus ya. Gua nggak bisa berkata-kata lagi ya dengan harga. Main beli harga berapa ya? Tadi mana? Gua beli dengan harga, kita lihat ya. Beli harga mana sih? Orderan gue dengan harga 109.000 ya. Bisa dilihat, kelihatan nggak sih? Gua pakai layar tambahan lagi, jadi nggak kelihatan. Layarnya nggak bisa di flip karena layarnya nggak bisa di flip karena gue pake mic external ya. Jadi bisa dilihat harganya ya, mungkin agak sedikit. Gue beli dengan harga 109.000 di Shopee, yang kan gue taruh linknya di link deskripsi seperti biasa. Dan ongkirnya nih ya lumayan mahal ya, karena barangnya ini dari Jogja, dan ini menurut gue sangatlah bagus dengan harga 109.000 ya. Dengan harga 109.000 ini menurut gua worth it banget tuh kalian yang ingin cari dompet yang simple, modelnya kayak gini ya. Namanya apa ya, gua lupa lagi teman-teman ya, namanya itu Robin Rainy Blue ya. Gua mesen ini Robin Rainy Blue. Dan ini menurut gua sangatlah gokil untuk penggunaan 2 minggu ini, dan motifnya ini sangatlah gokil juga. Ini motifnya ini keren banget ya, bisa dia. Oke, motifnya ini gokil parah ya, bisa dilihat dengan seksama. Oke, dan ini bisa buat cowok dan bisa buat cewek, karena motifnya ini ya kayak gimana ya, kayak universal gitulah ya, jadi nggak terlalu khusus buat cowok, nggak terlalu khusus buat cewek, jadi ini bisa buat cowok dan cewek. Dan juga untuk menurut gua, untuk dompet ini gua sarannya untuk teman-teman semua yang ingin mencari dompet kekinian dan style yang dengan style yang kekinian, menurut gua ini patut dicoba ya teman-teman. Itu recommended dari gua, untuk patut dicoba memiliki dompet ini ya, untuk memiliki dompet ini. Dan harganya
udah gue sebutin ya, dan gue akan taruh linknya di deskripsi dan di deskripsi ya, jadi kalian bisa nyari-nyari model lain, mungkin gak suka model ini, ada lagi model yang lain juga, dan banyak juga model-model yang lain ya. Mungkin itu aja ya yang bisa gue sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video ini, dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk jika teman-teman memiliki kritik dan saran, silakan teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Gue akan jawab pertanyaan semampu gue dan sebisa gue. Dan juga jika teman-teman suka dengan channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini, karena channel ini berisikan tentang tentang informasi-informasi yang penting ya, seputar teknologi atau juga fashion ya, fashion yang menurut gue unik, dan ya pokoknya unik ya, yang unik pokoknya yang akan gue bahas, oke. So, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video.